orang-orang terdekatnya? Ya, pastinya salah satunya aku lah ya. Adek, di satu sisi dia manja, tapi di sisi lain dia mandiri banget. Terus selalu peduli sama orang lain, padahal mungkin dia sendiri kondisinya mungkin lagi gak fit, atau lagi ribet. I love you so much. Cuek. Baik. Terus ramah, asik. Dicuekin mungkin. Oh iya. Jarang marah sih. Apa ya? Tunggu, gue mikir gue habis makan micin banyak nih. Oke, mungkin orang yang ngeyel kali ya. Yang ngeyel udah dibilang sedikit, terus enggak, gue gini-gini gitu, tapi gak tahu deh ya. Soalnya jarang marah dia sama gue gitu kan. Kalau ada masalah, larinya ke macem-macem. Ya, ya lu tau lah, gue sama lu aja yang tahu. Mungkin bagian anak udah tahu ya, bagian sahabat-sahabat lu udah tahu, tapi gue tahu lu juga. Sekarang sih udah lebih sabar. Kagum dari yang tadinya. Sekarang udah lebih cool down. Don't forget to me. I always beside you. One word. Beautiful. Be yourself, be happy. And get your happiness by your own strength. Tidak pernah putus asa. Love you. Santi tuh kalau dibilang orangnya terlalu fun, terus bisa diajak bercanda. Gue gak inget, beneran gue gak inget, tapi gue inget banget, gue gak tahu itu lu marah atau enggak ya, waktu lu tidur gue ciumin. Gue gak tahu lu marah atau enggak. Jangan lupain gue. Jangan lupain gue. Dan jangan berubah. Tetap seperti Santi yang sekarang. Yang baik, yang fun, yang apa namanya, yang bisa rame, yang bisa ngeramein kita lah istilahnya. Yang gue kagumin dari lu, lu mirip kayak itu ya, Titi Kamal ya. Ya, yang gue kagumin dari lu, lu juga, ya gue dulu seneng banget tuh ngeliat lu tomboy banget, naik motornya pinter banget, ya ampun, gue sampai cemburu gitu loh. Cemburu. Rasanya tuh kayak gue pengen gue aja gitu yang nikahin lo gitu kan.